Berdasarkan maklumat yang kita peroleh, pemantauan awal telah dibuat kesan dalam setengah jam kita boleh kata, dan kita dapati tiba-tiba turun daripada unit rumah kedai yang berkenaan dua wanita, dan kita telah membuat tangkapan awal dan kedua-dua wanita itu telah memandualah kita ke unit yang kita serbu ni. Dan hasilnya kita telah berjaya menumpaskan satu tempat judi online center, dan kita percaya dengan kesempatan itu kita telah berjaya menumpas satu sedikit judi online yang beroperasi di Shah Alam, khususnya di kawasan U13 Setia Alam Shah Alam. MO dia berdasarkan kita tengok tadi, dia menggunakan kad ini, dia menggunakan dia punya runner dia, runner dia distribute this card ni untuk activatekan dia punya access online judi ni. This is, you tengok ni lah, Royal Win ni. So dengan cara ID tu dia akan diperolehi dengan cara menggores di belakang kita panggil apa ni, kad lah, kad judi lah kita panggil lah, kad judi, kad top up lah. Itu dia boleh terus direct online masuk handphone. So kita juga berjaya telah merampas 8 bilah parang panjang. Kita percayai kita akan cuba dapatkan info lagi. Mungkin parang-parang digunakan untuk apa kita tak pasti lagi. Kalau infokan orang punya profile tu biasanya digunakan oleh kumpulan kaum sebelah.